Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin Shopee haul baju Korea murah part 2. Nah, yang belum nonton part 1-nya, kalian bisa tonton di sini ya. Oke, langsung aja kita ke barang yang pertama. Yang pertama ini aku beli celana bahan. Ini aku beli di toko ini. Aku beli yang warna putih celananya. Dan itu harganya super duper murah, cuman 80.000 aja. Oh ya, by the way, ini aku beli yang size S dan itu masih kegedean banget di aku. Pinggangnya kayak masih sedikit kegedean, kelonggaran, dan ini juga masih kepanjangan banget di aku. Kalian bisa lihat kan? Ini bahannya super duper tebel banget. Bahannya polyester yang stretch gitu, yang lentur, jadi enak banget kalau dipakai. Bikin nyaman banget sumpah. Ini walaupun dia warna putih, tapi dia tuh enggak nerawang sama sekali karena dia tuh bahan super duper tebel. Nah, jadi ini tuh detail celananya. Di sini di pinggangnya itu ada tempat buat si belt. Pastinya ada kancing juga dan resleting. Pokoknya aku suka banget sama celana yang ini, bener-bener super worth it banget. Buat kalian lagi nyari-nyari celana kayak gini, ini cocok banget buat kalian. Ada warna lainnya juga, pokoknya bener-bener lengkap banget dan size-nya juga lengkap banget. Yang mau order bisa langsung cek aja linknya di description box, oke? Lanjut, kita ke barang yang kedua, yaitu aku beli mabel crop kayak gitu. Harganya Rp69.000, murah banget. Ini aku beli yang size L, warna ungu muda 40, karena di situ ada ungu muda 27, ungu muda 40, dan ungu muda 49 kalau nggak salah. Jadi aku beli yang ungu muda 40. Ini tuh bahannya wallfish, tapi wallfishnya tuh yang bagus gitu loh, yang paling bagusnya menurut aku, karena dia bahannya tuh nggak mudah lecek, terus dia tuh nyaman kalau dipakai, nggak bikin gerah sama sekali, dan dia tuh halus banget bahannya. Pokoknya enak deh kalau dipakai. Ini tuh ada ukuran M sampai XL dan warnanya juga ada banyak banget, lucu-lucu banget. Waktu itu aku bingung kan mau pilih size apa. Aku tanyakan ke ownernya, kak kira-kira BB 42-43an itu cocoknya size apa ya? Terus dia balas dong, kata dianya cocoknya size L kak. Dan emang bener, di aku itu pas banget kalau pakai daleman. Size L itu bener-bener nggak yang kesempitan gitu, bener-bener pas aja gitu, enak banget nyaman dipakai. Tapi kalau nggak pakai daleman dia tuh masih agak longgar gitu. Nah, detail bajunya kayak gini, dia di bahunya itu ada karetnya, di pergelangan tangan juga ada karetnya, di depannya ada tali serut, dan di belakangnya itu bener-bener full karet. Dan menurut aku ini semua karetnya tuh bener-bener bagus banget, karena dia waktu ditarik itu bener-bener yang gampang ditarik gitu, tapi dia nggak mudah yang belel gitu loh, tau nggak sih? So, buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung cek aja linknya di description box. Karena kenapa? Karena biasanya kalau aku udah review kayak gini, biasanya banyak yang check out. Dan keesokan harinya itu langsung pada sold out. Karena pernah waktu itu aku mau beli lagi varian warna yang lain. Ini bukan baju yang ini, tapi baju yang pernah aku review. Pokoknya aku mau beli lagi warna yang lain dan itu udah sold out semua. Semua warnanya bener-bener udah sold out. Jadi aku harus nunggu beberapa hari buat restock lagi. Pokoknya buat kalian yang mau order harus bener-bener gercep banget, oke? Ini aku pakai pasmina cerutu baby doll. Aku belinya itu di sini, toko ini nih. Harganya murah banget, cuma Rp27.500. Dan ini tuh bener-bener bahannya bagus banget, beneran baby doll tau. Ini tuh ukurannya tuh 180x75 cm. Terus bahannya tuh enak banget pokoknya mah. Next, ini aku pakai sling bag dari Miniso. Ini tuh sling bagnya bener-bener lucu banget. Tiga perpaduan warna yang bener-bener soft banget. Ini tuh sling bagnya bisa dijadiin shoulder bag kayak gitu, jadi lucu banget. Ini juga talinya pakai tali rantai kayak gitu. By the way, ini aku ordernya di Lazada karena di Shopee itu udah habis. Kalian bisa langsung aja cek linknya di description box, oke? Nah, biar tampil lebih kece, aku juga pakaiin kacamata dan sepatu warna putih. Dan ini dia OOTD-nya. Gimana? Kalian suka nggak? Komen ya di bawah. In the darkest hour, I wanna come for you. I know you've been wrong. Oh, where do you go? In your head, when in the real world there's snow. Oke, kita
kita beralih ke produk selanjutnya, yaitu aku beli Sabrina, namanya Sabrina Dinda, dan ini benar-benar murah banget, cuman 36 ribuan aja, coy, murah banget. Ini nama tokonya di sini, ini pengirimannya tuh dari Denpasar Bali. Ini tuh bahannya rayon dan itu nggak ada size-nya, jadi ini cuman fit to L doang, nggak ada size M, XL atau apapun itu. Ini tuh detailnya tuh di depannya ada talinya gitu, jadi talinya tuh cuma satu di tengah-tengah doang. Kalian bisa serut aja nanti ke atas, jadi kayak gini modelnya. Dan di belakangnya itu full karet, tapi ini tuh karetnya bener-bener yang karet keras gitu, jadi dia kelihatan ngetat banget di aku. Jadi di mulurnya tuh bener-bener susah gitu loh, jadi harus sering-sering dipakai biar rada mulur kayak gitu. Ini di pergelangan tangannya juga ada karetnya juga. Ini aku beli yang warna putih, ada warna lainnya juga, kalian bisa cek aja linknya di description box, karena warna lainnya itu super duper lucu-lucu banget. Ini tuh bahannya rayon dan itu bener-bener nerawang banget di aku dan gampang lecek banget. Ya emang 36.000 mau ekspektasi apa ya kan? Makanya aku tadi beli yang Sabrina 69.000 itu mau bandingin sama yang harga 30.000-an dan emang beda banget kualitasnya. So, terserah kalian mau beli baju ini atau enggak, karena ini bener-bener low budget banget, jadi mau ekspektasi apa ya kan? Tapi beneran ini bagus banget kalau udah di mix and match sama outfit apapun itu. Oke, kita ke produk selanjutnya. Ini tuh aku beli rok tutu, harganya super duper murah banget, cuma 26.000-an aja. Ini aku beli toko di sini. Ini aku beli yang varian mocha. Menurut aku si rok tutu ini bisa banget di mix and match sama outfit apapun karena warna dia tuh warna soft gitu, warna mocha. By the way, ini aku hijabnya endorsean, lupa nama Instagramnya apa. Kalian bisa cek aja di postan Instagramku, oke? Ini juga aku pakai sling bag miniso yang tadi dan sneakers white yang tadi, dan ini dia OOTD-nya. Nah, gimana menurut kalian? Lebih suka OOTD yang pertama apa yang kedua ini? Komen di bawah ya. Oke, segitu aja video haul dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian suka. Don't forget to like, subscribe, and comment. Oh ya, buat kalian yang mau nyariin aku bikin video apa, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Makasih udah nonton. See you on next video. Bye-bye.